kamu berani sekali lagi mendekati dia, Salma akan saya pindahkan dari SMA Garuda. Paham kamu? Oh kasihku, kau membelah cinta. Oh ya, hari ini juga Salma sudah bisa pulang. Tapi 3 hari ke depan harus kembali kontrol ya. Makasih ya dok. Bagaimana keadaan Salma, Pak? Alhamdulillah, lukanya Salma tidak terlalu parah. Alhamdulillah. Tapi saya masih bertanya-tanya, kenapa kok Salma bisa jatuh sampai seperti itu? Ini semua salah Nathan, Om. Memang sudah saya duga, kamu selalu membawa pengaruh buruk sama Salma. Sekarang kamu jauhi anak saya. Jadi seperti ini semua gara-gara dia. Tapi Pak, Salma jatuh bukan gara-gara Nathan. Tapi apalagi Salma, jelas-jelas Nathan yang buat kamu begitu. Tadi udah Papa konfirmasi sama dia, dia nggak ngelak Papa tanya. Pasti karena dia sadar, dia yang udah buat kamu masuk rumah sakit. Apa maksud lo bilang ke bokapnya Salma kalau gue yang nyelakain dia? Hah? Kenapa? Lo mau cari ribut sama gue? Lo nggak mau ngaku salah? Emang kenyataannya ini semua salah? Kalau aja lo tadi nggak ngerjain gue, dan lo ngebiarin gue ngambil air sama Salma, kecelakaan yang menimpa Salma tadi tidak akan pernah terjadi. Apa-apaan kalian ini? Stop! Mandi-mandi. Wajah boleh sama-sama ganteng, tapi otak sama-sama dadu. Ini rumah sakit, tidak boleh kalian berkelahi. Alah, pulang, pulang. Pulang saja. Pulang. Saya permisi, Pak. Salma pengen banget kasih tahu ke Papa kalau misalkan Salma itu jatuh karena gak sengaja kedorong ke Aldo. Tapi Salma takut kalau misalkan ke Aldo nanti bakalan disalahin sama Papa. Sudahlah Salma, Papa ingatkan kamu, mulai sekarang kamu jangan dekat-dekat lagi sama anak itu. Ngerti kamu Salma? Pa, Mama teh yakin bukannya Nathan yang nyelakain Salma. Gak mungkin, Pa. Nathan teh anaknya bager, baik. Udahlah, biar Papa urus administrasinya dulu. Biar Salma bisa pulang sekarang. Anak-anak, ayo kumpul-kumpul. Kumpul semuanya. Ada pengumuman penting ini. Bu Rena. Dengan sangat terpaksa, kita mesti pulang hari ini juga ke Jakarta. Sekarang kalian beresin barang-barang kalian. Bapak ndak ado mau lagi ada kecelakaan. Duh, kenapa sih Salma itu selalu bikin gue khawatir? Udah, gak apa-apa, Fah. Kita sama-sama berdoa aja ya. Semoga Salma gak ada apa-apa. Amin. Ayo cepat, yuk beresin barang-barangnya, Bu Rena. Kita langsung bereskan semua barang-barangnya, anak-anak. Duyuf, mending kita beres-beres barang duluan deh. Ntar gue diambekin lagi, kan gue gak penting-penting banget di sini. Ih, banget sih. Sal. Om, saya benar-benar minta maaf, Om. Karena gak bisa jagain Salma dengan baik. Tapi jujur, bukan saya yang nyalakain Salma, Om. Saya gak mungkin ngelakuin itu. Nathan, kamu boleh membela diri kamu sesuka hati kamu. Tapi saya tahu persis pemuda seperti apa kamu ini. Kamu hanya akan membuat masalah untuk anak saya, Salma. Kalau kamu berani sekali lagi mendekati dia, Salma akan saya pindahkan dari SMA Garuda. Kamu.
berani sekali lagi mendekati dia, Salma akan saya pindahkan dari SM Garuda. Mama. Daniel. Oh, Daniel anak mama, kamu udah pulang. Hah? Mama tuh kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama mama. Tahu enggak, selama kamu camping, mama tuh udah masakin masakan kesukaan kamu. Ya. Sebentar ya, mama gorengin buat kamu. Ma, aduh, mama kenapa? Mama pusing ya? Istirahat ya, Ma. Yuk, 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 istirahat. Enggak, Daniel. Enggak, mama enggak apa-apa, sayang. Mama enggak apa-apa. Kalau mama maksain diri, nanti mama makin sakit. Mama baringan aja ya. Mama mau ke dapur dulu. Mama mau masak buat kamu, ya. Sebentar aja. Ma, mama bisa gak sih dengerin aku? Jangan nekat kayak gini, Ma. Ma harus istirahat. Bentar, Mama. Kamu, kamu. Ma, aku gak maksud bentak Mama, Ma. Kamu gak pernah kayak gini. Ini bukan Daniel. Kamu gak pernah ngebentak Mama kayak gini. Ma, Mama tenang ya, Ma. Enggak. Ma, aku minta maaf, Ma. Mama gak mau. Kamu bukan Daniel. Mama harus tenang ya, Ma. Ma, aku gak bermaksud bentak Mama kayak tadi. Aku cuma gak mau Mama sakit. Aku mau Mama cepet sehat, Ma. Mama jangan nangis lagi ya, Ma. Aku benar-benar minta maaf. Maafin aku ya, Ma. Daniel, anak sayangan Mama. Kamu tuh gak boleh kianatan. Mama tuh sayang banget sama kamu, nak. Kamu janji ya, jangan kianatan. Iya, Ma. Aku janji sama Mama. Papa tolong, jangan pindahin Salma dari SMA Garuda. Salma tuh senang banget sekolah di sana. Udah gitu Salma kan udah punya sahabat, Rahma dan Afifah. Papa juga gak akan melakukan hal itu, Salma. Asal kamu ikutin kata-kata Papa. Udah, Neng. Kamu tenang aja ya. Nanti Mama yang bakal bilang sama Papa ya.